Pihak Kanung ngokolakan objek wisata alam Kawah Putih di Leuwek Ciwidey Kabupaten Bandung nutup seolahan eta tempat wisata lantaran sebagian leuweung di sabodereunana kahuruan. Eta musibah kahuruan lahan teh karena dapat tisaprak poe Senin pas sore. Untuknya eta objek wisata Kawah Putih teh ditutup tapi ka dicindekeun aman. Objek wisata Kawah Putih anu pernahna di Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung kapaksa ditutup saheulaan ku pihak Perhutani Minangka anu ngokolakeun objek wisata lantaran musibah kahuruan lahan anu pernahna di salah sahiji objek wisata Primadona Bandung Tebeh Kidul masih karandapan. Sesuna ketak nutup eta objek wisata teh pikeun museurkeun panitenan personel petugas gabungan anu satekah polah mareuman seuneu sarta pikeun nyinglar hal anu henteu dipikahayang anu dirong bakal tumiba ka wisatawan anu ngajugjug ka eta objek wisata. Sajeroning kitu salah seorang wisatawan anu asalna ti kota Cimahi ngarasa kuciwa ku ditutupna eta objek wisata Kawah Putih dumeh dirina henteu mikanyaho patali jeung eta musibah kahuruan. Antukna dirina kapaksa neangan objek wisata sejena di Bandung Tebeh Kidul. Ya, mau kemana ini? Ke Kawah Putih. Mau apa tadi? Mau liburan tadi. Liburan. Tadi bisa nggak? Katanya ada bencana alam. Oh, jadi akan nggak sebelumnya nggak tahu ada ini? Nggak. Jadi niat dari rumah main ke sini aja gitu. Oh, gitu. Jadi kan kecewa nggak harus pulang lagi atau bagaimana? Iya, jauh. Dari saya dari Cimahi, Bandung Barat. General Manager Wisata Ekoturism Perhutani Tilu Jawa Barat Terbanten Wismo Tri Kencono ngebrehkeun ketak nutup saheulaan eta objek wisata Kawah Putih teh dilakonan ti saprak poe Salasa satetas musibah kahuruan narajang tapi ka eta seuneu pareum sagemblengna tur tadi cindekeun aman pikeun dijarugjug deui ku wisatawan. Sementara kita tutup dalam rangka melancarkan kegiatan aktivitas penanganan darurat di sini, di Kawah Putih. Itu kira-kira nanti berapa lama, Pak? Sementara kita belum tentukan batas waktu. Katanya ada objek wisata yang kebakar, spot tempat wisata yang... Ya, betul. Jadi pertama ada Dek Cantigi itu terbakar ya. Dek terbakar. Itu sekitar berapa panjangnya, Pak, yang terbakar? Itu hanya sekitar apa? Tugunya ya. Mungkin sekitar berarti 20 meter persegi. Ada himbauan Pak kepada wisatawan yang akan ke sini seperti apa mungkin? Mungkin udah dari semenjak awal musim kemarau, sejak awal kemarau kita sudah memasang rambu-rambu dan sudah kita ingatkan lewat pengeras suara untuk tidak membuat api di lokasi kita. Untuk... Lian tinggal duduk lahan leuweung anu pernahna di leuweuk Kawah Putih, horeng Skywalk Cantigi anu kakara diresmikeun sababaraha bulan ka tompernakeun teh sarua kahuruan. Tapi kayaknya petugas gabungan masih satekah pola mareuman seuneu di leuweuk leuweung patuha. Rezitia Prasaja, Bandung TV.